umur saya 6 tahun. Saya dari kelas Waterman. Tajuk cerita saya singa dan tikus. Suatu hari seekor singa sedang tidur di dalam hutan. Tiba-tiba seekor tikus berlari di atas badannya lalu mengejutkannya. Singa merasa sangat marah lalu menangkap tikus dengan tangannya. "Kamu telah mengganggu tidurku," marah singa. "Aku akan makan kamu." Tikus merasa sangat takut lalu berkata, "Maafkan aku singa. Jika kamu lepaskan aku, aku akan menyelamatkan nyawa suatu hari nanti." "Ha ha ha," singa ketawa. "Bagaimana kamu boleh menyelamatkan aku?" "Baiklah, kali ini aku akan lepaskan kamu." Beberapa hari kemudian, tikus berjalan di dalam hutan. Tiba-tiba, dia terdengar suara singa meminta tolong. "Tolong, tolong, lepaskan aku." Tikus ternampak singa terperangkap di dalam jaring bambu. Lalu, tikus pun menggigit jaring itu dengan giginya sehinggalah putus. "Terima kasih sahabat kecilku." Maka mereka pun menjadi sahabat baik. Moral, ada kalanya seseorang yang kecil dan lemah dapat memberi pertolongan yang sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih adik Nur Azmina Najla. Itu ialah adik kepada Najla ya. Dia memberi support kepada kakak dia. Ha. Bukan depannya.